Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan dan COVID-19. Ketibaan Ramadan pada tahun 2020 bersamaan dengan 1441 Hijriah dalam suasana yang sungguh berbeza. Wabak yang melanda dunia tidak memungkinkan umat Islam menyambut Ramadan sebagaimana biasa. Masjid yang sentiasa diimarahkan pada bulan Ramadan tiba-tiba menjadi sunyi dan sepi. Keadaan ini menimbulkan kesedihan yang tidak terucap. Namun kelainan dalam menyambut kedatangan Ramadan perlu diterima dengan hati yang terbuka. Agama mengajar untuk memelihara kemaslahatan lebih utama, iaitu nyawa. Nyawa wajib dipelihara sebagai salah satu prinsip yang dipelihara oleh syariah, maqasidus syariah. Dengan terperiharanya nyawa atau diri, agama juga akan turut terpelihara. Institusi fatwa pada peringkat antarabangsa dan tempatan mengeluarkan pandangan sebagai panduan. Antaranya termasuklah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia, Hay'ah Kibarul Ulama Al-Azhar As-Sharif, Kesatuan Ulama Islam Sedunia, Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, Majlis Ilmi Fiqhi serta Kementerian Wakaf Syria. Rumusan yang dapat dibuat daripada fatwa ini antara lain: pertama, penangguhan ibadah seperti solat berjemaah dan solat Jumaat, iaitu yang perlu digantikan dengan solat Zuhur, buat sementara waktu adalah diharuskan dari sudut syarak. Demikian juga dengan semua aktiviti keagamaan yang diadakan di masjid. Hal ini mengambil kira kemudaratan yang diakibatkan wabak sebagaimana disahkan pihak berkuasa kesihatan. Kedua, penghidap penyakit atau yang memiliki simptom wabak diharamkan dari sudut syarak untuk berada di tempat awam atau ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah, solat Jumaat dan juga solat hari raya. Langkah pencegahan seperti kuarantin dan rawatan perlu diambil untuk memelihara kemaslahatan umum dan mengelakkan penularan wabak. Ketiga, dari sudut syarak, setiap warga negara bertanggungjawab mematuhi arahan dan panduan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan bagi mengekang penularan dan menghapuskan wabak. Prinsip persaudaraan yang ditekankan Islam turut terserlah melalui ibadah seperti solat berjemaah. Dalam hubungan ini, terdapat hadis Nabi SAW yang mengingatkan individu yang memakan bawang putih atau merah untuk tidak ke masjid. Tegahan ini bertujuan mengelakkan ketidakselesaan dan gangguan ketika menunaikan solat secara berjemaah. Jika bau yang tidak menyenangkan pun ditegah oleh Nabi SAW, apatah lagi jika ia melibatkan penyakit atau wabak yang boleh mengundang maut. Situasi Ramadan mungkin berbeza, namun peluang untuk memperoleh keberkatan, kerahmatan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala tetap sama. Bersesuaian dengan matlamat Ramadan untuk mencapai kemenangan dalam menundukkan hawa nafsu, mudah-mudahan juga pada akhir jihad menentang COVID-19, kita dikurniai Allah kemenangan dan keselamatan daripada wabak ini. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, ikhtibar sepanjang masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.